dari hari ke sehari penerimaan borang itu menjadi jadi. Jadi itu menandakan bahwa UMNO adalah sebuah parti yang didukung oleh rakyat di peringkat akar rumput. Tetapi Bersatu menganggap bahwa mereka kuat sehingga meminta kursi macam-macam. Kalau boleh, UMNO ini tanding sudah sedikit, dia yang lebih. Ah, ini Bersatu punya kerja. Saya tidak tahu. Kuatkah Bersatu di kawasan tuan-tuan? Saya tidak boleh cakap dia kalah. Tapi tuan-tuan tahu, Bersatu ini tidak ada kekuatan, tidak ada jentera. Dia memang cari nahas. Jadi biarlah waktu menentukan sama ada dia boleh survive di bumi Sabah ini atau tidak. Tetapi saya ingin nyatakan kepada Presiden, Bersatu tidak akan mendapat apa-apa kemenangan di bumi Sabah. Dan saya ingin juga jelaskan kepada Presiden bahwa insya Allah tujuh bahagian di bawah jajahan Sultan Perak ini insya Allah akan mencapai kemenangan. Kita akan pastikan, dan mana-mana bahagian yang kita tidak bertanding, jangan gusar, jangan bimbang, bantu komponen-komponen Barisan Nasional kita. Basiau, kau sendiri, jangan kau bimbang. Kau tolong BBRS sana. Kalau dia menang, macam kita juga yang menang. Insyaallah, asal BN kita bantu. Kita bantu. BBRS pun tidak bertanding banyak kursi. Kita bantulah. Kita menangkan mereka. Sampai menang 2-3 kursi sebab kemenangan mereka, kemenangan kita, kemenangan Barisan Nasional. Burung pipit terbang di awan. Terbang di awan dimakan hama. Biar bertangkup bumi dan awan. Perjuangan kami tidak berubah. Jadi terima kasih kepada Datuk Muhammad Alamin di atas kesudian menganjurkan program pada petang ini. Mudah-mudahan kita akan diberi keberkatan oleh Allah SWT dan kita akan dapat memenangkan calon-calon kita. Jadi coba berdiri, kita kasih respect kita punya Presiden, sambil kita laungkan, ikut saya. Hidup UMNO, hidup PN, kita ubah balik. Okey? Hidup! 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 Ubah! Balik! Ubah! Balik! Ubah! Balik! Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis